Pasca dipimpin Bupati Winarti, Kabupaten Tulang Bawang terus berbenah di segala sektor. Salah satunya dengan akan dibangunnya Ruang Terbuka Hijau atau RTH yang berada di Jalan Cemara Komplek Pemda Tulang Bawang. Didampingi Kepala Dinas PUPR Puncak Setiawan, Winarti mengatakan jika tidak ada rang melintang, Pemkab Tulang Bawang tahun ini akan membangun ruang terbuka hijau yang nantinya bisa digunakan masyarakat Penggala untuk bersantai ketika sore. Ia berharap dengan dibangunnya RTH, Kabupaten Tulang Bawang ke depan semakin baik dan rapi. Telah hadir bimbingan belajar mandiri 2D, sarana belajar putra-putri Anda. Diskon 50% untuk pendaftar pada tanggal 2 Januari sampai dengan 28 Februari 2019. Alamat Jalan Pulau Dampar, nomor 9A Tanjung Senang, Bandar Lampung. Daftarkan segera putra-putri Anda di Mandiri 2D. Pilihan cerdas, anak berkualitas. Dari Kabupaten Tulang Bawang, Arek Aditya melaporkan untuk Today TV Indonesia.